Ya, kita ke informasi kuliner pemirsa. Anda penyuka jajanan bakso, ada satu kedai di kawasan Desa Sukatani, Kabupaten Bandung Barat yang menyajikan sensasi makan bakso dengan konsep prasmanan. Selain bisa pilih bakso sepuasnya, Anda juga bisa memilih kuah sesuai selera. Karena tersedia dua varian kuah, yakni kuah original dan juga kuah doer ekstra pedas, yang tentunya bisa menggoyang lidah Anda. Bakso memang jadi salah satu jajanan yang selalu diburu penikmat kuliner. Nah, kedai bakso yang satu ini berbeda dari bakso pada umumnya. Kedai di kawasan Desa Sukatani, Kabupaten Bandung Barat ini menyuguhkan konsep bakso prasmanan dengan aneka pilihan bakso serta kuahnya. Pilihan yang disajikan ada bakso iga, bakso mercon, bakso tulang ayam, bakso aci tulang rangu, hingga ceker, pangsit, dan batagor. Selain bisa pilih bakso sepuasnya, Anda juga bisa pilih kuah sesuai selera, yakni kuah original dan kuah doer ekstra pedas. Selain itu, dengan konsep prasmanan, Anda juga bisa menyesuaikan dengan isi kantong. Itu menu baksonya itu banyak, kalian pasti kalau datang ke sini tuh gak akan bosan dan kalian pasti bakal bingung mau pilih yang mana karena saking banyaknya menu bakso yang ada di sini. Dan kuahnya itu kalian bisa pilih dua kuah ya, di sini tuh ada kuah mercon sama kuah doer. Ada dua macam, ada kuah doer sama kuah ori. Yang best seller kuah doer, alhamdulillah makin banyak yang menyukai karena pecinta doer lah. Dengan harga mulai Rp1.000 hingga Rp10.000 per satunya, Anda bisa menikmati bakso yang tentu lezat di lidah dan kenyang di perut. Dengan ramainya pembeli, bakso prasmanan mampu menghasilkan omset 3 hingga 5 juta rupiah per harinya. Dari Bandung Barat, Iwana Wahyu, iNews melaporkan.